Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Farsha Basyarewan di News TV Online, Channel Timur Terpercaya. Pemirsa, Johan Maneri terpilih sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara secara aklamasi pada Forum Musyawarah Cabang Pertama, Sabtu 18 Desember di Hotel Grandland Tobelo. Musyawarah Cabang HIPMI Pertama ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Halmahera Utara, EJ Papilaya MTP, dan dihadiri oleh Ketua HIPMI Maluku Utara, Bahtiar Kader. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Setelah melewati berbagai tahapan dan mekanisme, Putra Bupati Halmahera Utara, Johan Maneri, akhirnya terpilih sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Halmahera Utara. Muscap HIPMI pertama yang digelar di Hotel Grandland Tobelo ini dihadiri sekitar 30 orang peserta dari kalangan pengusaha. Muscap HIPMI pertama ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Halmahera Utara, EJ Papilaya. Menurutnya, pemerintah daerah mengapresiasi kehadiran HIPMI sebagai mitra pembangunan. Sekda berharap HIPMI bisa menjaga eksistensi dan menjadi salah satu organisasi yang meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan di Halmahera Utara. Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Maluku Utara, Bahtiar Kader, meminta kepada ketua terpilih fokus pada konsolidasi internal dan solid membesarkan HIPMI. Pengusaha muda ini juga berharap agar HIPMI halut menjaga dan menjalin sinergitas dengan pemerintah daerah demi kemajuan pembangunan di Halmahera Utara. Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Cabang HIPMI Halmahera Utara, Johan Maneri berjanji akan melakukan konsolidasi dan fokus mengakomodir seluruh pengusaha muda di wilayah halut. Johan juga menepis adanya dikotomi di lingkup pengusaha. Baginya, seluruh pengusaha adalah sama dan tidak ada perbedaan. Sebagai ketua, Johan bakal melibatkan seluruh pengusaha di wilayah Halmahera Utara untuk melobi investor. Oke, jadi setelah muscap ini, saya terpilih, saya mungkin agenda pertama itu kita bentuk tim pengurus. Matur pengurus, saya akan rangkul dari semua teman-teman pengusaha dari semua kalangan ya, baik itu dari segi bisnis bangunan atau mana saja. Saya rangkul tadi ada pertanyaan dari teman teaser TV yang katanya kalau pengusaha kecil itu bagaimana? Sebenarnya tidak ada pengusaha kecil atau besar, kita semuanya pengusaha ya. Pasti mulainya dari kecil dulu. Jadi saya akan rangkul teman-teman semua di HIPMI yang pertama yang ada di Kabupaten Halmahera Utara ini. Saya mau kita semua berkembang, bertumbuh bersama-sama. Jadi kedepannya itu fokus pada pengembangan bagaimana kita orang muda di Halut mendapat peluang mungkin ke depan ke investor-investor atau ke khusus daerah ya sendiri. Tim News TV Online melaporkan dari Halmahera Utara, Maluku Utara.